kamu berhenti makannya sayang? Makan ya makan. Kau main HP sekalian, gak usah makan. Iya, udah maaf ya sayang. Tadi aku balas chat, ada urusan kantor. Oh, jadi urusan kantormu itu lebih penting daripada quality time kita? Sayang, aku beneran minta maaf ya. Soalnya tadi aku balas beneran chatnya penting. Ya udah, sekarang kita lanjut makan ya. Enggak, aku udah gak mau lagi. Loh, kok gak dibales chatnya sayang? Enggak, emang aku kayak kamu. Dikit-dikit balas chat, dikit-dikit main HP. Aku emang bukan kayak kamu. Yang bisa nutupin semuanya dari aku. Halah, udahlah Garen. Aku udah tahu semuanya. Apa yang kamu perbuat di belakang aku. Bahkan aku juga tahu apa yang kamu tutupin di HP. Kalau memang kamu udah tahu lama, kenapa kamu gak bilang? Karena aku lebih mentingin kebahagiaan kamu dibanding rasa sakit yang aku rasain. Mas. Udahlah, kamu balas aja chat dia. Aku sekarang sadar kalau aku bukanlah orang yang kamu inginkan. Ren, aku bakal selalu tetap nunggu kamu balik ke aku. Kalau kamu gak bahagia sama dia, permisi. Terima kasih.